adalah salah satu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel ini. Seperti yang saya bahas sebelumnya mengenai cara pembuatan probiotik ramah ya, klasik. Nah, kebetulan pada hari ini sudah genap 7 hari fermentasi. Nah, untuk melihat apakah fermentasi ini berhasil atau tidak, ayo kita simak videonya. Hasil fermentasi yang dianggap berhasil ya, di mana yang pertama kita melihat ada butiran-butiran warna putih yang muncul di permukaan per air ya, fermentasi airnya ini. Nah, ini menandakan bahwa proses kerja bakteri itu memang telah dilakukan sehingga muncul seperti ini ya. Oke, itu kita lihat. Muncul busa-busa putih di permukaan. Kemudian yang kedua adalah bau dari hasil fermentasi ini seperti alkohol, tape, dan harum ya baunya. Ya. Kalau dicium itu harum sekali. Dan yang ketiga adalah terdapat gas di dalam jerigen. Nah, gas inilah yang harus dibuang setiap 2 hari. Ini menandakan bahwa hasil fermentasi ini berhasil dan siap untuk digunakan, teman-teman.